Pemirsa, makan siang kali ini kami ajak Anda menikmati kuliner rica-rica ayam super pedas di Boyolali, Jawa Tengah. Dengan harga Rp8.000 untuk porsi jumbo, warung ini kerap kali ramai pelanggan hingga menghabiskan 150 ekor ayam per hari. Warung makan legendaris rica-rica ayam Bok Usrek di pinggir jalan menuju Embarkasi Solo, yakni Desa Gagak Sipat, Boyolali, Jawa Tengah, kerap ramai pelanggan. Warung ini terkenal dengan rasa rica-rica ayamnya yang super pedas. Namun bagi yang tak suka pedas, warung ini juga menyediakan rica-rica ayam yang tidak pedas atau level sedang. Rica-rica ayam Bok Usrek ini diolah menggunakan banyak cabai rawit dan lada, dipadu bumbu rempah-rempah khas Boyolali. Cara memasaknya pun masih menggunakan kayu bakar, sehingga hasil olahan mengeluarkan rasa dan aroma yang khas. Selain rica-rica dada dan paha atas, juga tersedia rica-rica balungan ayam yang banyak diburu pelanggan. Biasa sama super pedis. Itu yang paling digemari? Balungannya. Balungannya buka, maksudnya deket sayap, apa sayap, terus tepong itu. Kalau daging kan bagian dada. Lumayan sering, Pak. Kenapa, Pak? Karena rasanya enak khas aja sih, Pak. Udah terkenal dari dulu saya. Dijual seharga Rp5.000 dan Rp8.000 untuk porsi jumbo, membuat banyak pelanggan yang datang. Dalam sehari, warung yang sudah ada sejak 24 tahun ini bisa menghabiskan lebih dari 100 ekor ayam dan 150 ekor ayam saat akhir pekan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tahta Rahmanta, iNews melaporkan.